ini Pasar Karangayu yang kemarin kemeruyuk, dan setelah dilakukan pengetesan ada yang positif, dan hari ini pasarnya sudah ditutup untuk waktu kurang lebih 3 hari oleh Pak Wali Kota. Ya, nanti kita harapkan pada saat penutupan itu sekaligus ditata, sehingga kotak-kotak yang ada di bawah ini sebaiknya nantinya diperbaiki, dibersihkan, ditata, sehingga menghadapi kebiasaan baru akan jauh bisa lebih baik. Saya akan lihat yang ada di dalam. Kita ke dalam ya. Iya, Pak. Ya. Rencana mau disemprot enggak, Mas? Katanya semprot jam 10 katanya. Jam? 10. Oh, jam 10 nanti mau disemprot sini. Ya. Oh, iya. Ayo. Ya, Pak Rizal. Oh, Rizal lali. Mau ngerokok ini loh, baru bantu Pak. Bukannya nggak mau jarak, era popo ngerokok ya itu. Iya, iya Pak. Nanti disemprot jam berapa? Gimana? Disemprotnya jam berapa? Ini sementara ini belum disemprot ya Mas. Jam 8 nanti. Hah? Jam 8. Jangan jaga ruko. Saya jaga ruko situ. Eh, di dosa. Jangan jaga, saya jaga ruko. Ruko. Nah. Anu ya, tujuannya semua diatur jaraknya ya. Iya Pak. Ya. Orang tutup lagi. Iya Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak ya. Disemprot jam berapa? Jam 10. Oh jam 10? Jam 10. Disemprot apa langsung ditoto? Disemprot. Hah? Nah, sekalian nanti bicara ya. Jalan anu pengelola pasar. Pengelolanya? Siap. Mas, sekaligus aja disemprotok percuma. Nanti dia balik kembali lagi. Sekalian ditoto. Jadi depan itu garis wis hilang. Kemarin saya kan datang ke sini enggak anu ya. Enggak rapi gitu loh. Sebenarnya ini bisa ditata. Jadi mumpung kosong, sebenarnya hari ini kesempatan jenengan noto kabeh. Kerahke kabeh, kalau perlu minta bantuan nanti provinsi juga siap bantu. Terus ditoto, jarai ditoto, ojo yang disemprotok percuma. Jadi yang kotor-kotor ini kesempatan ini kan jenengan ngosongi pasar kan tidak mudah ya. Nah sekarang ada kesempatan, kebijakan Pak Wali Kota kan udah bagus. Yes, sekarang disiapkan. Nah setelah itu kerahkan tim, apakah dari satpol, apakah dari masyarakat, atau beberapa dari pedagang, boleh aja. Kan berapa 3 hari toh? 3 hari. Nah sekaligus Pak, semprot ditoto. Ya, ditoto terus kan ngersi, ben ora kemproh ini loh. Itu sekaligus saja disuruh ngersi'i ngene-ngene iki ngomong ini. Ini kesempatan ini. Ini kalau jenengan bisa ngersi'i gini jos. Jadi saya bayangkan setelah itu malah sininya semuanya bersih gitu. Sanggup ora kira-kira? Sanggup. Hah? Sanggup. Mas kita nomor teleponnya beliau, nanti aku tak komunikasi dengan Pak Wali juga, nggih. Biar sekaligus ditata gitu. Kita sing rapi sekalian. Ya toh, janjinya apa namanya, nanti sirkulasinya juga jauh lebih baik, pedagangnya bagus, yang belanja bagus, gitu mah lebih baik. Mumpung gitu, mumpung apa, ada kesempatan gitu loh. Oh, lewat ngecam rasa nggak masker ya? Itu Pak, coba diajak. Udah di briefing sama Dinas Perdagangan? Sudah Pak. Apa briefingnya? Baru waktu ada penataan kemarin, langsung untuk penggarisan, untuk penataan,
boleh jaga jarak, kalian masih apa yang dikatakan oleh Bapak waktu itu. Garisannya nangen juga, garisannya kalau kita mengharga kemarin pada waktu itu seperti itu sampai di, tapi karena hujan, kenapa? Enggak, ditata lagi aja Pak, untuk ada kesempatan ya. Maksud saya kalau kesempatan ini 3 hari bisa ditata atau tetap natur Pak Wali, ini kesempatan, jadi nanti sampai sana semuanya akan rapi, aman, jenengan ngontrolnya gampang gitu kan. Kalau perlu dipatroli, patroli tiap hari gitu, terus kemudian ayo pakai ini, ayo jaraknya, ayo nanti insya Allah aman. Ini tutup kalau gini kan daging jangan mesake ya, tapi wong karena seperti itu ya bahaya. Berarti yang kotor-kotor kok ini plastik-plastik bareng gue mau gitu. Nah, itu kalau siapin truk kona kira-kira sampai kira-kira ya saya keter kok ingat ya, iya Pak, bener nggak? Iya. Nah kalau ini terus luasnya jadi rapi wono kan, waduh jadi bagus banget sih. Ya. Ya, gitu aja. Bang Robi pakai ini sih. Ya, 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 ya,